Oke, halo, berjumpa kembali dengan saya di pembahasan matematika. Baik, di sini kita mencari titik pusat dari persamaan elips sekian ya. Nah, pertama kita tuliskan dulu main formulanya atau formula utamanya yaitu adalah x min x1 kuadrat per a kuadrat plus y min Y1 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dari persamaan soal ini kita modifikasi menjadi seperti ini. X min 1 kuadrat plus 2 kali Y kuadrat plus 2. 2 kali Y plus 2 kuadrat sama dengan 2. Seperti ini. Sehingga di sini kita dapatkan untuk X1-nya adalah X1 sama dengan 1. Sedangkan untuk Y1 sama dengan minus 2. Oke, dan di sini sudah bisa kita lihat. Kesimpulannya adalah untuk titik pusat. Yaitu di mana X1, Y1. Maka untuk titik pusatnya sama dengan 1, minus 2. Oke, sekian video pembahasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.